Halo semua, selamat datang di channel Alfian Dijaya, channel yang membahas tentang gadget, aplikasi game, barang dan seni vlog. Oke, kali ini saya seperti biasa, dan karena ini berhubungan dengan handset ya bro, karena ini masih berhubungan dengan handset ya sob ya. Kalau masalah apa itu materi-materi lain, silahkan kalian klik di sini, ada sini, atau kalian mungkin lihat mau keseruan atau giveaway atau apa namanya, atau di channel sebelah tuh ada musik, ada vlogging, ada streaming, ada anu bla bla, dan juga ada film no spoiler apa itu. Nah itu di channel sebelah itu si doi juga ada di channel sebelah. Oke, sini sob, di sana sob. Oke, sini gimana, di sini ya sob, di sini ya sob. Oke, nah kita akan langsung klik di sana jika kalian ingin menonton si doi lagi beraksi. Oke, sia. Dan mungkin kalau istilahnya kalian ingin lanjut nonton saya, silahkan juga nonton saya sob. Oke. Nah kali ini saya akan membahas sebuah handset bluetooth ya sob, yaitu cara membuat handset cara mengatasi handset bluetooth agar tidak mati sebelah. Oke, contohnya tidak mati satu atau handset TWS sob. Oke, saya ulangi lagi ya, yaitu cara untuk mengatasi handset TWS tidak mati sebelah atau tidak mati satu gitu sob, tidak mati separuh gitu, tidak mati satu gitu kan. Handset bluetooth, handset TWS ada dua sob, ada dua sini dan sini sob ya. Ya saya Fion Dikjaya. Oke, di sini dan sini sob ya. Oke, dan jika mati sebelah itu rasanya gak enak sekali ya sob ya, kalau mati sebelah gitu sob ya. Oke, nah cara mengatasinya gimana bang? Lah gampang sekali ya, itu cara kalian tinggal meresetnya saja sob ya. Contohnya saya akan membuat nanti, akan buat saya buat tutorialnya juga untuk meresetnya sob ya, tapi dengan gimana caranya ya ikuti saja keseruan saya sebagai berikut ini sob. Oke, nah ini saya mencobanya menggunakan handset Niva dan juga Niva X3 saya dan juga Vivan ya sob, Vivan T100 saya. Kebetulan sama sob cara meresetnya sob, jadi cara meresetnya itu kebetulan sama sob. Nah, kan, dan setelah itu jika kalian ingin melihat sekali lagi, jika kalian ingin terus melihat saya akan terus, maksud saya jika kalian ingin lihat channel sebelah si doi, silahkan saja di sebelah. Jika kalian bingung biasanya silahkan saja. Oke sob, saya gak maksa kalian untuk menonton saya sampai akhir, yang penting kalian itu nonton saya berulang-ulang gak apa. Oke, nah kita akan lanjut caranya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan juga berikan like-nya, dan berikan dan juga ikuti keseruan saya, dan juga follow semua sosial media saya. Oke, nah sob, karena kalian harus jangan lupa follow akun sosial media saya asli, dan juga yang bantuan yang telah diperbaiki oleh orang baik ya tim saya sob. Oke, ya. Nah setelah itu kita akan langsung aja mulai bagaimana caranya sob ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa intronya dulu. Pakai headset agar suara lebih baik. Oke, lanjut. Oke sob, intinya udah belum. Oke sob, dan setelah itu karena kenapa saya pakai maskeran ya, karena saya lagi perawatan wajah ya sob ya. Kenapa? Biar saya lebih tampan ya sob. Dan saya akan buka wajah saya nanti setelah pengikut saya sudah banyak. Ya sih, kira-kira menurut kalian bener nggak segitu? Biar aja saya lebih misteri aja wajah saya tampan apa nanti ya sob ya, jika sudah membuka, sudah membuat perawatan wajah sob ya. Oke, bukan operasi sob, bukan operasi muka, cuma perawatan aja, dan juga seperti fisik kan, biar lebih oval, biar lebih apa, biar lebih anu, bukan operasi atau ya sedikit sih ada di ini, kami gampang lah. Oke, dan itu rahasia sob ya, rahasia perusahaan biar wajah saya lebih tampan ya enggak sob, ya enggak sob. Oh jadi ngomongin wajah nih, jadi tahu nemuin handset ngereset headsetnya. jadi saya ulangi lagi, kita akan membahas cara mengatasi mereset handset TWS, yaitu dua pasang handset satu kiri dan kanan, biar tidak mati separuh ya sob ya. Oke, nah bagaimana caranya, langsung saja ikuti keseruan saya berikut ini.
Oh iya 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 iya. Tunggu dulu sob. Saya sampai capek sob. Ini udah berapa menit biasanya? Waduh sudah 6 menit sob. Oke. Biar gak terlalu panjang, langsung aja sob ya. Oke. Tunggu dulu sob. Ini sob ya. Saya coba cek ini ada musiknya apa enggak sob. Nah ini sob. Ada musiknya enggak? Nah jika ada musiknya berarti kucing anda normal sob. Nah jika ini gak ada musiknya, ini hidup sob ya sob. Ada hidup sob ya. Ada apa nih, saya pencet ya. Pencet sob. Sob hidup kan. Sob hidup sob ya. Warna kuning biru-biru gitu sob. Sob biru-biru sob. Nah sob. Sob biru-biru gitu sob. Tadi kan kelihatan biru-biru ya. Nah, sob. Ini TPR kan gak ada musiknya sob ya. Gak ada musiknya sob. Tuh sob. Nah ini TPR kan ada musiknya sob. Ini enggak sob. Nah, aku dengerin sendiri ya. Aku sendiri bentar. Oh ada sob. Mantap musiknya. Musiknya enak banget sob. Oke sob. Nah yuk. Sekarang gimana caranya sob? Gini caranya sob. Pertama-tama kalian matikan dulu, ntar saya matikan dulu musiknya sob ya, biar agak ngomong-ngomong gitu sob. Oke. Copyright takutnya sob. Copyright gitu sob. Nah pertama ntar. Nah ini sob ya, kalian buka dulu, tadi kan sudah dipasang sob. Pertama-tama pasang dulu, masukkan kedua sentuhnya sob. Ini kan masih dalam posisi dalam seperti ini sob ya. Kalian buka set. Nah kalian buka, lalu kalian buka dua-duanya, ambil dua-duanya sob. Set. Nah setelah ini, ini kan terhubung sob. Ini matikan dulu bluetoothnya sob. Bluetoothnya saya matikan, bluetoothnya matikan dulu sob ya. Nah bluetoothnya saya matikan dulu bluetoothnya. Di sini bluetoothnya hidup enggak sob. Takutnya di sini hidup juga sob. Oke mati di sini sudah. Nah kalian terhubungkan ke, karena saya pakai api yang ini sob ya. Ini nanti tuh seperti anuskan terus. Ya, seperti itu sob ya. Nah setelah itu kalian pencet saja sob. Kalian pencet saja sob. Keduanya itu begini sob. Set. Sampai tahan sampai berapa menit sob? Sampai 5 detik gitu sob ya. Sampai apa namanya? Lampu indikatornya itu mati semua sob ya. Ya kan kalau ini katanya mati semua gimana nyalanya bang? Tunggu dulu sob. Kan yang penting kan istilahnya itu dia itu apa ya? Ya gitu deh. Dia mesti mati sob, indikatornya sob. Tunggu sampai mati semua sob. Mati semua enggak sob? Kelihatan enggak sana sob? Ntar aku mati. Tunggu dulu sob, sampai mati semua sob, lampunya sob ya. Ini 5 detik atau 5 menit atau 1 menit ya mungkin ya. Kita sampai 1 menit. Enggak kira sampai 1 menit juga sob ya. Nah, jika kalian memakainya dulu sob, kedua handsetnya ke telinga sob. Tekan keduanya itu sampai bersamaan ya sob ya. Kedua handsetnya bersamaan sampai bunyi power on 2 kali sob. Power on. Itu jika handset saya yang ini ya sob. Kalau Miva beda lagi sob. Itu sama sampai saja cuma versi berbeda sob kalau Miva sob. Oke. Nah setelah itu kalian masukkan ke boxnya, jika sudah mati seperti ini masukkan ke boxnya sob. Set. Terus tutup aja sob. Nah terus setelah itu kalian istilahnya itu buka saja bluetoothnya. Bluetoothnya buka. Kan hapus penyandingannya sob ya. Penyandingannya tadi mana sob? Tunggu sob. Yang mana? Nah yang ini hapus sob. Yang ini nih Vivante 100 nya dihapus. Set. Tunggu hapus saja penyandingannya sob. Koneksinya tuh hapus. Nah setelah itu langsung kalian hubungkan lagi sob. Set. Seting dapat kucing. Kucing garung. Ngeong-ngeong. Kucing oing. Sob, langsung kalian buka saja sob. Set. Nah itu
Nah, itu sudah terhubung kayaknya lampunya sudah sama, Sob. Mari kita coba, Sob. Dicoba-coba. Set. Jika berhasil, maka saya katakan hai. Ini tunggu bentar, nih masih belum terhubung. Oke. Oh, belum penyandingannya itu belum tadi. Aku cari dulu penyandingannya, Sob, ya. Tunggu dulu, Sob. Oke, Sob. Tunggu dulu, Sob. Tunggu dulu, Sob. Ini kok sulit-sulit tenan ya. Penyandingannya HP-ku mungkin agak-agak sensitif mungkin, Sob. Mungkin cemburuan HP-ku mungkin kalau ada handset lain, Sob. Mungkin ngambekan seperti Mbak Adel mungkin. Ada handset lain atau ada cowok lain tuh cewek lain sama aku mungkin ngambekan mungkin. Mungkin Sob. Nah, ini dia, Sob. Eh, salah ya. Coba. Ini kenapa dulu? Udah, Sob. Eh, mana sih? Nah, kok enggak terhubung, Sob? Sob, kalau sudah terhubung ini biasanya gagal, Sob. Oke, coba sampai ulang kali ya, Sob, ya. Kalau udah ada bacaannya istilahnya anu itu gagal, Sob. Dia gagal ya. Enggak, Sob. Biasanya, Sob, kalau ada kotak bacaannya terima tuh, tanda terima atau tolak itu berarti berhasil, Sob. Tapi ini entah kenapa tiba-tiba berhasil aja, Sob. Tanpa ada bacaan layanan apa namanya? Layanan itu lah, Sob. Layanan apa namanya? Layanan kontak gitu, Sob. Jadi ada bacaan layanan kontak dia berhasil ya. Tapi ini entah kenapa sudah berhasil. Oh, mungkin karena HP-nya berbeda dengan yang satunya di sana, Sob. Yang satunya di sana, Sob. Yang ini, HP yang ini. Nah, HP yang ini mungkin berbeda. Ini lebih simpel ternyata, Sob. Mari kita coba, Sob. Dengarkan musiknya lagi. Apakah berhasil, Sob? Ini enggak bunyi enggak, Sob? Bunyi kan? Bunyi ada, Sob. Hasilnya kalau perlawanan kita berhasil, lah, Sob, ya. Jadi ini hasilnya nih bunyi, Sob. Oke, Sob. Mantap. Kenapa ada di mana? Kali ini percobaan kita berhasil, ya, Sob. Oke, bukan percobaan, memang sudah saya coba dulu di pasar tadi, Sob. Oke. Dan sekian dulu dari saya, mungkin Bang Bujes atau Bang Bujes akan menyampaikan sesuatu, silakan saja. Silakan saja, Bang Bujes. Bujes. Monggo. Oke. Dan dulu saya. Bye. Oke semua, terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Elhad Dini Jam salah. Oke semua, terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Alfian Dijaya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa bagi yang belum follow sosial media, jangan lupa follow semua sosial media saya yang asli, ya, Sob. Dan juga bantuan orang yang baik, ya, tersalah tim saya juga. Oke, dan juga terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Alfian Dijaya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya dan jika kalian subscribe, kalian mendukung saya terus berkarya, oke? See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. See you. Ya. Wow. Cepetan ngomong, Sob. Dapetin aja, Sob, ya. Mana caranya juga yang resepnya? Sudah selesai, Sob. Jadi kalian pasti udah banyak tahu yang kerjaan resepnya. Pasti mudah-mudahan berhasil, ya, Sob, ya. Jika kalian ingin mencobanya, mudah-mudahan berhasil, ya, mudah-mudahan, Sob. Oh iya, Sob. Nah, di sini nih lokasi yang tepat nih. Enak tepat nih. Oke, Sob. See you. Iya, ada yang lupa. Kalian pasti nyari tandaan dan tebakannya, Sob, ya. Sebenarnya karena tebakannya tandaannya sedikit, Sob, rangkumannya, Sob. Karena gini, Sob. Tandaan dan tebakan hari ini adalah apa yang kalian
lakukan jika tiap harinya sob. Contohnya kalian setiap hari lakuin lagi ngakuin apa saja sob. Dari pagi sampai baru bangun tidur sampai dari maksudnya candaan tebakannya tuh apa yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, maksudnya dari pagi sampai malam hari ya sob ya, oke? Nope. Nah, dan pastinya yang terakhir, dan apa saja yang kalian lakukan, jadi apa saja yang kalian pikirkan tuh khas-khasnya tuh apa ya, materi-materi apa saja yang telah diberikan oleh guru atau apa saja yang diberikan oleh pembimbing kalian, materi apa saja yang diberikan oleh pelatih kalian tuh tulis di kolom komentar juga sob ya. Dan juga mungkin materi-materi yang ingin ada curhatan-curhatan yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di komentar kan juga. Mungkin jika aktivitas saya bak, tiap hari ini bla 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 bla, terserah, tulis aja di komentar. Tapi sebaik jawab sesingkat mungkin dan juga sepadat mungkin ya sob. Jadi biar rangkuman gitu sob. Jadi seperti rangkuman gitu sob. Jangan panjang-panjang sob ya, bacanya nanti puyeng. Oke, pasti tapi meskipun gitu, meskipun saya gak baca, tapi pasti ada orang yang baik yang akan membaca kalian jika komentar kalian menarik. Oke sob, see you. Itu candaan tebakannya sob. Dan kalian lebih pilih mana candaan tebakannya nih, kalian lebih pilih mana, aktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan sob? Oke. kalau saya nih sob ya, saya lebih pilih suka di aktivitas, kalau wifi-nya kenceng saya suka di aktivitas di dalam ruangan sob. Tapi kalau wifi-nya gak kenceng saya suka aktivitas di luar ruangan seperti olahraga apa dan lainnya. Tapi kalau ada wifi sedikit kencang langsung saya mager situ. Oke. Okay. See you. Ya. Boom. Eh, itu ini tanda itu banget. Bisa kan? Ya udah, bye. Bye. Ikuti saya dengan kalian dengan subscribe di sini, subscribe ya. Subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya di sini, aktifkan loncengnya. Agar kalian lebih tahu informasi terbaru dari saya.